Halo guys, balik lagi sama gue Jezreel. Hari ini kita akan mainkan lagi Mobile Legends. Dan seperti biasa, sebelum mulai video ini, bagi kalian yang pengen guys Diamond Mobile Legends, kalian bisa di Unipin, cek linknya di description, oke? Dan hari ini gue sebagai top global 1 Lancelot. Sombong. Sebagai top global 1 Lancelot, ingin memberikan build Lancelot terbaru dan terkece ter... kayak tahan lintang. Build terkece terhits tersolid di dunia. Gua hari ini pakainya si build baru Lancelot gua. Jadi kan kemarin gua udah pernah sempat bikin tutorial, tapi kan buildnya build lama ya. Tapi hari ini gua kasih build kalian yang baru. Jadi langsung aja kita melihat build Lancelot gua yang baru. Anda siap? Anda siap? 1, 2, 3. Wede, yang mana yo? Yang tengah guys ya, yang tengah. Oke. Jadi kalau kalian bingung kenapa bakal Scarlet Phantom sih? Kalau Scarlet Phantom itu, aduh, susah menjelaskan ya. Kalian bisa lihat aja di gameplaynya. Oke, kita langsung ke gameplaynya. Oke, welcome to Mobile Legends. Seperti biasa beli item jungle, beli rapid boots. Oke. Smash them. Jadi kalian penasaran dengan sensasi build baru gua? Oke, kita lihat saja apakah build baru ini sangat apa namanya? Sangat wah, apa ya? Wah, baru ini 2 mm dong Cloud sama Moskov. Weh, rame banget timnya cuy. Weh, ini main brawl apa main klasik? Oh, baru ini gua di klasik ya guys ya. Kalau di ranked soalnya gua tadi nyari wah mati tuh Moskov gua, Cloud gua. Soalnya tadi gua kalau mau ranked belum nemu party guys, lama ya. Jadi gua langsung main klasik aja, gua nge-lag. Woi, mimit lah. Mimit. Woi, buff gua cuk. Dapet, mampus. ada orang guys, ada orang. Gua nge-lag dong. Gua nge-lag, Pak. Wah, enggak bisa nih. Wah, enggak bisa nih. Ya. Wah, guys, gua nge-lag guys, cuma guys. Masa gua kalah ntar main klasik aja. Top global 1 Lancelot kalah di klasik. Sungguh memalukan. Oke, sini ada 3 marksman ya dari musuh. Oh, enggak marksman semua, guys ya. Gua baru nyadar ternyata mereka marksman semua. Siap. 5 mm enggak lu? Nge-lag, sumpah. Ada apa ini? 5 marksman yang Claude, Carry, Moskov, Yisun, Shin, Clean. Gila. Oke, kita coba. Oh, jangan. Clear creep dulu aja, guys. Set. Weh, sumpah nge-lag dong. Wah, keterlaluan sih internet gua. Parah, guys ya. Parah nih. Aduh. Untung kok gua sebut merek lu. Ah, dasar MNC. Ceplosan, guys. Aduh, sakit nih. Dapat creep apa? Apa guys, gitu. Kalau mau nge-steal creep, enggak usah sayang-sayang ulti lah. Ulti Lancelot tuh cooldown-nya enggak lama kok. Kalau masih early gini cuma 20 detik lah. Kalau apa kalau udah jadi item paling cuma berapa ya? 12 detik kalau nggak salah guys ya. Jadi worth it lah gitu. Oke. Ini selama gua farming belum ada kerusuhan ya guys ya. Jadi kalian akan menonton gua farming dengan bosan. Item pun memering jadi ya kan. Oh, ini mau turtle. Oke, turtle boy. Oh, by the way gua juga 2 marksman ya, Claude sama Moskov ya. Oh, siap. Siap. Dapet. Oke, ini Claude kaya juga nih. Claude musuh nih. Ini harus di geng bang bos. Wow. Oke, kita beli jangan. Ntar aja beli nimble blade ya, guys. Ini kita ambil buff dulu. Oke. Fear my sword. Gue sangat waduh, ini kenapa jadi kalah tim gue ya? Sumpah. Waduh. Wadadau, tim gue kalah, guys. Oke. Nah, karena gue top global 1 Lancelot tuh gila kalah ini ada clean. Ada kalau udah clean lagi salah kan. Ada Yisun Shin. Sini lu. Set. Gue enggak ada ulti, Pak. Sabar. Dia ada berdua juga nih. Sakit loh, marksman berdua sakit loh. Gue enggak ada tanker lagi ya kan. Oke, kita clear keep dengan cepat. Set. Shadow power execute. Wah, enggak begitu juga, Bos. Enggak itu caranya, Bos. Oke. Apa kita farming dulu aja sambil ngetes item baru guys ya. Jadi kan kalian penasaran ya, kalian harus jadi dulu Scarlet Phantom ya nih gue nih. Jangan sampai Scarlet Phantom belum jadi game-nya udah kelar ya kan.
Makanya gue agak sedikit main aman di sini supaya kalian bisa lihat betapa keganasan dari Scarlet Phantom yang digunakan oleh Lancelot ini. Oke. Paling dulu aja boy, santai boy kan. Kalem bray. Ya kan? Kalem bray. Ush, bisa gua kill, guys. Lu balik lu sini. Tet. Oh. Dayu, sakit lo. Oh shit. Sakit lo. Wah, langsung ini dia ternyata Demon Hunter Sword ya, guys, ya enggak bikin sepatu. Wah, gua tadi kalau gua bewer bisa mati itu. Eh, bewer gua ngelek tuh. Sumpah, Pak. Sakit, Pak. Si Claudia ini. Tapi memang Claudia itu salah satu marksman sekali lagi meta sekarang ya, guys, ya. Ah, mati tuh. Bisa tuh. Itu bisa. Alah, kabel habis. Alah. Alah. Di Sunshin itu sekarang ultinya enggak bisa di apa? Bisa dihindarin dengan rapid push ya, guys, ya. Yo, sekarat ka. Oh, yo. Wah, gua ditipu. Aku tertipu. Mati kamu, anak muda. Kaulah muda. Oke. Okay. Kita bikin Timber Blade ya, guys, ya. Aduh, gila kalah kok. Sumpah apa tim gua, Pak? Keterlaluan, cuy. Keterlaluan nih. Ya elah, gue ke bawah mid-nya kosongin. Aduh, klasik sih, mending gue ngereng tadi ya. Tapi lu jangan nyari masalah sama gue deh. Aduh, langsung belok dong dia. Gue bisa lawan ya deh. Hut! Wah! Wow! Gila, lu kalah level dia. Mau lawan gue. Ya elah. Santai, boy. Lancelot carry us, begini ceritanya, mah. It's dapet. Parah sih tim gua, parahnya bawa gua keparahan, guys. Gua hampir kena stun. Usum parah mebat. Ayo nih Yi Sanshin. Setrot, bye Yi Sanshin ya kan. 3-0, guys. This is the real Lancelot ya kan. Ini baru Lancelot. Oke. Kabar ya, guys, ya, itemnya belum jadi nih. Set. Oke. Udah. Main aman dulu, farming dulu biar jadi Scarlet Phantom dulu, guys. Kalian harus lihat betapa keganasannya Scarlet Phantom itu. Kalian wajib lihat, gua pengen kasih lihat ke kalian ya. Kita farming dulu aja, guys, ya. Ini udah menang sih tim gua, tapi ya entar dulu lah. Nah, gua enggak mau nge-kill dulu, gua mau farming aja. Kalau gua nge-kill entar pada mati kelar ya, guys, ya. Jadi kalian akan biarin aja lewat ya kan. Biarkan dia lewat. Gua farming aja ada 5900 ya, guys, ya, duit gua ya. Mantap sekali nih. Mantap jiwa. Oke. Untuk BOD sedikit lagi. Mungkin sekitar menit 10 baru jadi ya, guys, ya, si ininya. Siapa namanya? Scarlet Phantom. Ya, Scarlet Phantom. Nah, gue farming aja atas bawah. Gue semua land gue farmingin, Pak. Jadi si petani lagi nih, bukan rek nih ya. Si petani ya. Kita farming simulator, guys. Farming machine ya kan. Kill 1 boleh kali ya. Oh, rame teman-temanku dia manggil teman. Oke, baru ini jadi. Nah, ini deh, guys, ya. Saatnya sebentar lagi kalian akan melihat keindahan dari Scarlet. Ah, bagus, tim gua mati. Yes. Gua demen, guys. Kenapa? Karena gua biar bisa farming lagi. Oke. Okay. Ya, repot dong. Jangan dong. Gua mau jadiin Scarlet Phantom dulu, ini farming dulu, guys, makanya. Farming all day, all night, day all day. Semua jangan boleh kali kill satu, tapi jangan ya, jauhan, guys. Jangan. Kesian gitu orang ya kan. Kesian sekali ya kan. Oke. Kita cari dulu. Oh, lihat, guys, ya. Udah mulai kelihatan ya kan. Sekali attack 1400. Udah mulai kelihatan ya, guys, ya. Itu baru jadi item ininya, apa namanya? Item bangunan gitu. Maksudnya separohnya kan ada kalau itu di bawahnya apa sih namanya? Build pad. Build pad ya kan. Jadi item bumbunya lah gitu, oke. Belum jadi Scarlet Phantom-nya, guys, ya. Kalau udah jadi, kelar semua.
Bentar lagi guys ya. Dikit lagi guys, dikit lagi kita jadi guys. Dikit lagi jadi, dikit lagi jadi, oke. Kita tungguin ya. Oke. Ini akan jadi guys dikit lagi. Set 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 set. 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 Oke. Here we go. Here we go guys. Kalian bakal lihat berapa. Tek 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 tek. Oke, unstoppable. Set. Set 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 set. Gila lu lihat coy. Satu hit coy. Triple kill langsung coy. Miniak kah, miniak kah, miniak kah, miniak. Miniak, miniak. Ah, enggak bisa dimundur, guys. Ah, gila coy. Lihat. See? Did you see that? Ya kan? Did you see that? How pain is it? Dan it is it apa easy? Enggak tahu. Gua bikin Berserker Fury juga, guys. Apalagi tambah Berserker Fury. Wuh. Langsung guys ya. Karena apa? Bikin Scarlet Phantom kalau kalian pengen tahu, karena seperti yang kalian tahu Lancelot kan udah di nerf nih skill 2-nya. Jadi kita pak andelin si basic attack-nya ini, basic attack-nya masih sakit guys ya. Nah, itu tunggu dia keluar. Nang ning ning nang ning nung. Nang ning ning nang ning nung. Nang ning ning nang ning nung. Nang ning ning nang ning nung nang ning. Oke, kita bakal kill semuanya guys. Oh, oke. Okay. Oh, sakit banget. Oh, enggak bisa guys nyata. Sakit banget ternyata ya kan. Tapi ya ini udah jadi full item ya guys sama Berserker Fury, nanti kalian bisa lihat. Nah, karena semua marksman gue pengen bikin ini apa namanya Wind of Nature ya. Jadi ya ini game situasional juga kan. Oh, build kayak gini kalian bisa atur sendiri juga. Kalau kayak gini kan marksman semua di physical semua nih. Nah, kita bikin Wind of Nature supaya kita bisa dengan bebas ting 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 ting. Nah, tanpa terkena damage guys ya, selama 2 detik. 2 detik kah? 2 detik apa sih? Berapa detik sih? Bentar. 2 detik loh, harus tahu gue loh. Woi, nah. Ya, 2 second kan, 2 detik. Lumayan 2 detik tuh lama loh guys di game MOBA itu. 1 detik aja di game MOBA berharga guys. Bahkan 0,5 detik tuh berharga, sumpah. Ini game MOBA ini memang mengajarkan kita betapa pentingnya waktu gitu. Berapa pentingnya waktu, menghargai waktu dengan wah 2400 guys, kalian lihat. Lihat ya, tek 1800. Lu lihat ya damage-nya, lu lihat tuh damage. Sebenernya gue bisa solo lord sih, tapi gue mau jadiin Wind of Nature gue dulu. Karena gue pengen mengincar Savage sebenernya. Biar video gue ada klik beta, terus view-nya banyak. Hehehe. 2100 guys. Gue gak ada buff by the way. It's ada people. Oke. Oh rame guys, oh udah rame banget. Sekompi. Udah kita lord aja. Solo Lord, kalian lihat Solo Lord nih ya. Solo Lord berapa detik nih? 11.42 sampai berapa? Ah, dibantuin guys. Ya udah ya. Tapi lihat kalian damage-nya tuh. Lihat tuh damage-nya. Betapa sakit ya kan? Betapa sakit. Oh, ada Moskov sih. Oke. Baru kita hajar guys. Oke. Baru kita hajar kalau begini ceritanya. Set. Tuk. Oh, keren, Pak. Sakit banget. Oh my god, sakit banget. Sakit banget kelaudenya. Nah, makanya itu guys, gue harus jadiin dulu Wind of Nature nih. Aduh, sakit banget ya, parah, sakit sekali. Entah mengapa Claude itu memang marksman yang paling GG di meta sekarang ya guys ya. Ya biasalah, Moonton kayaknya butuh duit ya. Jadi bikin hero marksman yang ini yang apa namanya, yang overpower banget cuk, ya kan? Gua kenal lelenya, oke? Ini gua udah jadi Wind of Nature, gua bakal majuin mereka berlima, gua berani ya guys ya. Bener dah. Oh, kena lele itu bisa mati tuh. Waduh, Claudia sih gak lobat sih. Bener dah. Counternya Claudia itu cuma apa kalau menurut gua ya. Pokoknya aja harus di-stun dulu deh ya. Yang gak di-stun tuh cukup berbahaya juga guys ya. Oke, 1200, 2000 ya kan. Oke, gue udah ada Wind of Nature. Come here, Cloudy, how are you? Oh, sakit banget. Setengah darah apa-apaan. Gila dong. Wah, new meta, guys. 5 marksman. New meta, boy. Oke, gue majuin. Wah, mundur semua. Apa, Cloudy? Ini bisa guys, gue majuin. Savage kah? Oh! Savage boy!
Did you see that my new build, ya kan? Langsung rata semua, Blay. Begila lu. Rata semua, Blay. Langsung end, Blay. Yoi. Gila, cuy. Kalian lihat, sekali teng ting 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 itu bisa 2000, guys, ya. Gila. Build terbaru gua ini memang sangat amat 38 savage complete. Shit, boy, ya kan? GG ya. Jadi ya begitulah build Lancelot terbaru dari gua. Jadi kalau kalian pengen ngikutin, silahkan ikutin aja. Jangan kalau kalian mau build kalian sendiri juga terserah. Oke, jadi segitu dulu video kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan subscribe dulu YouTube channel gue di bawah. Tombolnya kalian tinggal klik dan nyalain tombol notifikasi atau tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi kalau gue upload video baru. Jadi jangan lupa like, comment, and share video ini. Terima kasih untuk video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.